Oke. Hai semua, salam. Biar salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita pada hari ini. Kami berada di Facebook. Eh, kalau share dulu. Ya, share dulu. Sudah dicabut. Masuk. Tadi tuh telepon sojak sih. Share the page. Masuk. Yang berdekatan dengannya. Di mana itu? Dia bilang kami berada di street food. Street food. Kepayan. Street food Kepayan 88. Ya, street food Kepayan 88. Lain kali kamu tidak main Facebook, tidak nampak itu kami punya band. Baiklah, pada hari ini kami mau makan. Akan mendapat berita yang terbaik. Kami akan. Masuk dulu lah. Masuk dulu lah, ikut. Kecetan dulu. Apa? Siapa tadi kan itu jalan-jalan? Jalan di mana? Ini jalan, anu jalan raya. Sekarang ini keke hujan. Sebab keke hujan. Enggak, segera sudah. Si Muhammad Syukri ini dia bilang, Susi sebut nama saya, dia bilang. Halo Marcella Roja. Hai Marcella Roja. Muhammad Syukri, halo Muhammad Syukri. Sama siapa kamu punya komen dari sini ya? Susi sebut namaku. Punyit, sudah. Yang meminta sebut-sebut nama sejak kalau area-area sini datang lah di sini. Kami pun mau tinggu juga muka-muka anu. Oh, di Kepayan. Nah. Memang kami di Kepayan. Iya, kami memang di Kepayan. Jero, Mike, Susi sebut namaku. Sudah sebut namamu. Kenapa lagi kalau sebut nama bapakmu? Oke. Nah, dari sini saja. Oke, hai Susi dan Duyung. Muhammad Syukri. Kami minta sebut nama dari tadi, oh. Sama cuma kakak muda dia bilang. Ya, kami memang sama cuma lain from Lenovo. Ya, betul. Handsome oh, Sufi. Ya, hari ini pun dan menjadi laki-laki dulu. Hai Sufi, hai Duyung. Nyanyi dulu dia bilang. Asyiknya. Itu sejak kamu boleh dengar. Suara amas kena bully, kami tidak akan apa menyanyi. Oh. Bestnya kamu, memang Mama Zikri. Tapi lagi best kalau kau ada duduk di sebelah. Masuk. Memanggil lo, kami sebenarnya kami datang sini, kami mau makan makanan di sini. Sedap, mantul. Kutu hidup itu. Tidak hidup memang anu bau kau. Yang bau itu, wangi jani. Aku mau cakap wangi, tapi kan waktu hidup bau anjing, Mbak. Oh. Ucapnya aku, oke. Itu terima kasih untuk 1.000 penonton. Official lagi datang. Jangan lupa untuk like page Jerang, follow. Ya, share lagi dong. Ah, kamu kalau kamu rajin share boleh juga lah, share. Kalau kamu rajin, ini yang pulang di mikrofon. Jangan. Kalau kamu rajin, mikrofon. Ada mikrofon depan kami. Iya, ada mikrofon depan kami, oh bulat. Oke, hai Nur Ain Osman. Duyung sebut namaku, namun Susi yang sebut, kenapa tidak boleh? Nur Ain Osman. Kamu stay ya, setelah kita akan makan malam sama-sama. Oke, kamu duduklah di sana rumah kamu, kita dinner. Oke? Kamu makan apa saja? Kalau kamu diet pun kamu tinggu sejalah kami makan. Nah, kompok kamu makannya. Oke? Susi and Duyung, hai. Hello, Shukiana Kiroro Hinata Hyuga. Oh, kenapa tidak? Oh. Naruto. Jimmy Michao. Hello, Jimmy Michao. Eching era. Oke, kami akan memanggil. Bem, makanan. Oh, sebentar. Sejak lagi makanan kami akan sampai. Wes. Bukan saja makanan, banyak makanan. Kami sedang menunggu makanan kami untuk sampai. Jadi bila sudah sampai nanti baru kita makan. Tiras pula muka kamu kan macam ada jodoh. Adik beradik pula kami. Oh, macam mana? Oi. Hai Duyung. Hai. Susi. Hai Acin. Dicomel udah bilang.
Kimi no toi kamu tatsukenai raki. Hai do yang hai do si hai ai Yui. Helen Joseph. Helen Joseph. Mami G Janilis. Janilis. Hai Susi dan Duyung, hello. Atira, Atira. Hai Duyung, Susi, my other sweet. Kamu dua ada bilang. Pertemuan. Boy sedih sedap. Hai Susi, Duyung. Hai Silviana, Kobu, Komugin. Kami sekarang berada di restoran apa ini namanya? Kepayan. Kepayan Street Food. Kepayan Street Food. 88 kah? 99? Iya, 88. Kepayan 99. Kepayan 88 Street Food. Street Food lap. Boleh saja. Boleh saja. Ayo kami kena gambar loh. Ah, terima kasih. Wih, begini dia. Maksudnya terlampau leher. Terlampau aku sudah kami gambar. Padahal kami beli lagi acing-acing Jumatik. Oke, di dan anu di dalam kedai ini kan dia ada apa ini? Ada laki-laki handsome. Salah, saya mau kata orang memang ada laki handsome. Ini dia ada satu-satu apa ini macam apa itu nama dia? Plot. Tol. Bukan store, ha? Tol. Tol. 1, 2, 3, 4, 5. Ada Fire Chicken. Chicken, oi Chicken. Fire Chicken. Mana? Fire Chicken tu lho. Fire Chicken. Ada Fire Chicken. Tawau Food. Okay. Kenapa? Kenapa bukan tidak kena hidang? Kenapa? Ih, apa ini, oi? Tangga, supaya aku turun tangga. Iya, saya tahu. Orang kaya kalau makan orang memang kaya, begini. Memang begini kami makan. Orang kaya. Kenapa? Kenapa? Kondang, bukan kondang. Kalau pendang kaya memang minta begini makan. Kami udah biasa begini itu, macam di kampung Merayung itu, enggak? Iya. Kami mesti ada ini. Oh. Begini kan, Yung? Iya, begitu kami makan. Astaga, ada pula tangki di sini, oh. Tangki kecomel. Street food. Astaga, dati, Nong. Astaga, sasar penyakit. Oh, ini dari mana? Oh, dari mana? Oh, kok tinggal satu stick? Fire chicken. Fire chicken. Oke, ini makanan daripada fire chicken. Ayam api. Ayam api, ataupun ayam manuk. Ayam manuk tapui. Oh, tapui, tapui manuk. Oke. Jangan lupa kamu. Saya bilang. Cek, ini anu live kami. Pada so. Nda pada. Mama. Nda pada. Nda pada sayangnya. Baru aku ini yo. Oh, enggak ada level. Kok memang tidak beli level ini yo? Oh, level kosong. Nda, memang terus terang lah. Kena beli makan panas begini. Keluar buah sih. Nggak mau bahasin malam-malam. Oke, nothing off. Oke, kita terus Duyung yang makan. Kalau ikan kelapia memang suka makan pedas-pedas. Sebelum kamu botol-botol pedas, tapi sebelum itu kamu perlu share dulu ini live kami cepat. Asih share, wih mudah kan sudah 2K. Oke, okay, terima kasih. 2K, please. 2K, please lah kalau tidak aku makannya. Wow, kamu pernah apa kasih punya anu, ekspresi ya, makan pedas. Tapi dia. Ibarat botol ini pun dan anu. Lepasin tuh, apa yang kamu nampak? Oke, oh kamu, kamu share page, like ini page dorang. Kalau kamu yang berdekatan dengan mereka pun datang sekarang sebab kami sekarang berada di sini. Oke, nggak lama lagi, sedikit lagi 2K, come on. Kita boleh, kita boleh. Tapi kau punan, wah. Belum kali kencang. Oh, wah, namanitis. Nah dia menitis keluar dari sini. Oh dia mau guncang kenapa? Nah di sini suang, di sini sejuk tadi. Oh begitu kak? Ketok segini-gini tuh. Oh. Sampai begini dia punya anu, sejuk. Iya, tidak apa-apa. Oke, lepas ini, dikasih upi tuh. Siapa dia? Kalau bisa ya. Oke, tangan dong, tidak apa. Nah 2K sudah. Oke, terima kasih untuk 2K. Iya, terima kasih. Oke, dia bilang oh Susi, tolonglah makan sedikit saja dibilang. Tapi kita kasih sampai dulu. Dopen berapa? Kalau keluar buah sirku kok masuk balik ya? Kasih 2.5. Ah 2.5 kasih. Oke, okay, tapi sekarang kita suruh lu si Duyung makan. 2.5 saya makan. Oke, okay, Duyung makan kau. Saya memang suka yang pedas ini apa sejenis way acing. Oke, okay, 2 kot ulang. Oh ini level. Oke, okay, dia ada level dong bilang level kepedasan dia dari 1 sampai 5. Ini paling pedas. Rohani betul. Ini
Cheese. Tahu makan dari 2.1 K, tuh dia. Kenapa? 2.2. Oke, 2.2 K. Mau betul kamu mau makan pedas tak? Mau 2.5 sih makan. 2.5 aku makan. 2.3. Rohani betul loh. 2.3. 2.3. Oh, pedasnya memang sedap loh. Dari apa no? Chicken apa gitu nama dia tuh? Fire chicken. Wih, ada udah punya pedas tidak juga terlalu pedas sedap. Ya, dia punya sedap, punya telur pedas, tapi kan matanya berair-air. Tidak, sudah. Sedap pedasnya. Ini aku cari-cari pedasnya selama ini. Oh, siapa yang masak ini? Amin aku. Ini semua itu kamu masak. Iya kak. Hmm, sedap. Apa bagian depan palsu? Sedap, sedap. Sedap, kawan-kawan. Berapa sedap you? Satu lagi, cepat lakun mau makan juga. Baru kotak, makan di depan bang. Dulu. Dapain dimas ya? Oke. Terima kasih untuk 25 tepuk tangan dulu. Kenapa enggak boleh? Malaysia boleh. Maju lasukan untuk negara. Maju lasukan untuk Sulawesi. Pada. Sudah. Yung mau memang keluar buat 25 lah, kopernya sudah. Temurai buah hasil pun dimana? Udah. Kok dia mau memang tidak dapat tahan pedas? Saya memang suka makan pedas, sorry. Oh iya. Kamu bilang apa? Dia susu-susu sudah makan tadi. Udah makan nasi sedikit. 2.7. Kenapa enggak sedap ke? Allah kata rau usah gede tuh kan. Kenapa sedap ke? Allah lang ba? Allah lang sedap. Wuh! Sedap! Sedap! Kayak chicken sedap kok? Nyeta punya perempuan. Sedap! Mana? Oh, sedap! Sedap! Sampai hati kau buat aku begini! Sampai hati butuh kau! Aku udah lama kawin sama kau. Sama kau sedap. Apa kau rasa tadi yang masak man? Ya? Memang pedas. Nah memang kau mungkin dia punya level ini level 1 bakal lu kau nih. Wih ya, apa ini? Udah gembira mau? Enggak pun dan kan sebenarnya kami punya lubang kan di belakang. Jadi harus dijaga tuh memang kesehatannya. Ini mau terbongkar ya. Begini? Nanti menjadi bunga raya dia di belakang. Gue kok menjadi bunga raya. Bagi abu tuh si susi makan sejala bako hal lucu gitu kayak ada bilang oke sedap ya sedap. Mie Sandra memang sedap. Beli kan saya mau makan lagi tapi saya rasa macam banyak lagi yang mantar sama kami sebab polu-polu serau. Kini nak apa nih? Kau makan cheese kan nih? Oke, coba kau rasa dia. Hello, kalau yang pada. Bagaimu kasih duyung ini? Kalau yang cheese, lo coba apa pada sah? Pada juga lah. Makan duyung ini tidak boleh kena pedas. Sesha, aki-aki. Mit. Aku jemput kamu di sini ya, mikrofon. Tahu. Ibu. Kita makan panas, so. Oke. Okay. Oke, okay, sekasih enak sih itu. Nggak pedas? Nggak pedas kan, Yung? Masin itu anak tadi. Hai, laki-laki ya. Bagi waktu nasi. Hospital. Sebab ini level 5 punya. Jadi, kalau kamu nggak cantik sih yang tidak makan padas, okay. Kamu beli request page. Request stage 2, kan? Enggak pedas. Stall number 2, tawau food. Oh, Nina nasi. Nasi lemak kan? Nasi kuning. Ay, semua nasi yang kuning saya cakap nasi lemak kok. Wah, perasaannya. Ah, ini sedap. Ini nasi sedap. Manis-manis, pedas-pedas sedikit, masin-masin. Kenapa enggak sedap? Hai Clarice. Wow. Ii. Ada lagi Western. Sama kata Martin. Western punya food. Ini semua kalau kamu makan di sini kamu udah datang sudah di sini. Oke? Okay? Ada uy. Apa lagi ini punya anu? Western. Ya, ada bina kecil lo, comelo. Allah. Astaga, saya bilang oh mau buka lainnya kan, boleh kan? Kami memang dibuat sudah. Kami ini mana tahu kan, Yung. Rasa daunnya lah. Kami ingat ini pasti kawalan untuk dimakan. Pokoknya untuk kalung tangan pula.
Cis. Bang. Oke, di sini so di sini dirang ada 5 stall, STOL. Oke, dong ada 5 stall untuk makanan dan 1 stall untuk minuman di sinilah. Lain-lain stall, lain-lain makanan. Ya. Kamu anu duduk saja satu tempat kada yuk. A1 2 3 4 tuh chef masak. Nah. Anu, mami. Hai, hai Susi, hai Rizka. Gimana ini Duyung? Di street point, kok tinggu di street point. Saya bilang, saya baru tapi pegang pisau begitu. Street point, street food. Oh, street food, sorry. Street food, Kepayan 88. Ya. Wes ceceng. Uy, boleh saya jolin ya. Boleh, kamu boleh pulang kampung. Sama bawa pulang laut, Boleh tuh Duyung. Untuk kasih lari begini gini, ayah. Untuk kasih lari sisik ikan. Macam mana ini? Oh, beginilah. Ah, macam ini. Boleh makan. Lagi ngapain ya? Daging, dagingnya apa? Ini adalah chicken shop namanya itu. Oh, grilled chicken. Apa? Oke, atau grilled chicken. Oh, grilled chicken. Menggiril ini karena chicken dia, oh. Menggiril, kenapa enggak boleh menggiril? Begini kayak itu. Oke. Okay. Wih, perempuan kaya, oh. Kaya betul. Kalau perempuan kaya begitu tuh memotong ayam, memang aku tahu. Saya rasa mau oke, okay. Aku akan rasakan. Cantik udah punya decoration makanan. Sadaat. Nampak sudah serap aku lapar. Kata dulu, terus dulu decoration makanan. Alah, saya sudah kacau-kacau sedikit. Nah, wow! Hai semua, hai. Saya masih terasa itu sedap itu ayam tadi, oh. Sampai saya mau kelar sudah ingat. Nah. Air. Air mangga. Apa rasanya? Rasa mangga betul. Memang kan rasa ada yang, ada kata okay. Tiba-tiba rasa mangga ya. Jadi mangga kelapa. Manis-manis benar kan ya? Manis-manis rasanya. Duyung kita punya suara kan teras sudah kasihan. Iya. Tapi suara kita. Iya. Oke. Okay. Ini coba sebagai verification sedap. Memang sedap kan? Sedap. Ini kok ada rasa suara kan? Iya. Boleh, tapi ini enggak pedas, ini dia punya rasa ada masam-masam sedikit, ada pedas-pedas. Pedas-pedas black pepper, manis-manis, masin-masin. Rasa-rasa ayam lah begitu. Kenapa mau rasa bulu ayam tiba-tiba? Kalau mau rasa betul datang tengok. Hello Mega, hello Alif. Hai. Maula Muhammad Jamal, hello Saril Marinus. Saya udah kasih. Aku pinggang lagi benernya, oh. Bukan bener ya, itu beserta bener mendau. Hello kau? No. Dia punya sayur pun sayurnya pun segar, kan? Segar amat. Tunggu, anda boleh tuh kubis di kundas sang kita nampak ini. Dong ambil di anu kundas sang. Fresh from kundas sang. Oke, kepada kamu yang menonton jangan lupa follow Jurang punya page dan kamu boleh share kalau kamu. Setiap satu menu dibilang. Oke. Mana satu kamu mau? Mana satu menu kamu mau tanya harga? Yang ini mie goreng, apa ini namanya? Apa? Mie goreng, oh ah. Kami orang kampungan betul mie goreng oh, ini spaghetti, spaghetti ka ikan baulu ka yang padas ini ka. Ini apa ini? Fried chicken nih. Ini western food ka, ini nasi. Ini nasi kuning, apa tau? Nasi kuning tau? Ataupun kamu makan ini nasi kuning tawau. Mana tuh kamu makan? Orang tawau, datanglah kamu orang tawau. Ataupun kamu mau ini air mangga. Air mangga ini satu tawau 10 ringgit saja. Ya. Saya bilang baru sekarang satu kejut saya, oh. Kita pergi sampai pernah pergi kedai begini 5 ringgit. Itu kan susu. Ya. Beli lagi ku anu. Tangki ini sebesar tangki. Oke. Kita sudah makan ini nasi lemak. Ayo. Nasi kuning. Alah, kalau kami, kami pun, apa nih nama dia ini? Ada ikan saja, kami cekap ikan anu, apa ini? Anak ikan duyung. Anak ikan duyung karena masak kok. Kami menanam di perisa. Oh iya, ikan bahulu tanpa tulang. Ikan bahulu. Tanpa tulang, oke. Okay. Tanpa tulang, tidak tulangnya. Saya sudah makan ini nasi kuning. Sekarang saya mau makan ini, anu pula? Spaghetti, apa ini? Artio olio mati harganya spaghetti olio parah. Wih, murah betul lah. Dia punya harga ini cuma 9 ringgit 50 sen untuk satu begini 10 ringgit
Ah, 10 ringgit. Minta maaf, Bu. 10 ringgit saja satu piring begini. Dan kamu ada anak kasih free ini untuk kasih letak di baju kamu lah. Nah, sebenarnya ini dia punya guna untuk cucuk gigi. Kenapa? Ya. Kan, Mama? Ya, lepas itu lah. Kau makan dulu. Mana ini sih? Oke, makan dulu ya. Anggur kah ini? Hah? Anggur kah ini? Anggur? Itu black olive. Oh, black olive. Apa itu black olive? Apa itu olive? Oh, masakan Italian. Uy, lepas ini kok jadi Itali fondant, no? Fondant Itali lah. Fondant Itali. Fondant Itali cantik tuh. Cantik itu kan? Oh, kasih gaul-gaul dulu begini. Oi. Fondant Itali sudah jadinya. Mana sini aku pilih. Ikan talapia. Ikan apa ini? Oke, nanti kami sebut dengan harga ya. Ayo ikan. Oke, coba kerasa tuh. Kasih guncang mbak ini kan. Wah, kasih guncang. Iya, hati-hati. Tebung kartu anu perhiasan. Oh iya, perhiasan yang membongkar. Ah, kita mari gocok dia. Gocok. Ih, kamu tengok, Bang. Kamu tengok, Bang, macam anggur. Iya, aku merasa juga. Masin. Kau tak asal saya rasa? Jangan teriak-teriak susi, nanti terbiasa masuk. Biar kami punya makanan. Udah bilang. Kami memang suka makan tempias, ya, extra flavor. Ya kan, extra flavor. Mari. Saya beli buka busur malam bulu saya nih. Oh, begini bagi asal orang kaya. Gulung-gulung. Ih, sabulnya ini perempuan. Ih, perempuan sabul. Kenapa? Panas? Tidak ada panas-panas yang dia punya Nina Mini. Panas-panas? Sama panas-panas suam dia tuh sedap. Iya kah? Awas ya, dong kalau kamu nipu. Saya tidak menipu kalau kau sudah jadi punan Itali. Aku cabut tuh bulu mata palsumu. Jangan kau. Iya kan? Ini nanti lebih nyam-nyam kan? Eh, begini saya kok beli kasih begini ya. Kenapa tidak beli? Makan. Dia sama anu. Ayam kan? Ayam ini. Ayam kah ini? Lari ba ayam. Roasted chicken. Ayam panggang. Ayam panggang. Oh, ayam panggang. Ayam panggang, guys. Sedap. Dengar gak? Kamu dengar kayak itu serutan si Susi? Dibilang lain pula bunyinya itu, ha? Lain pula bunyinya, lama. Apa? Oke! Nina, saya mau cari ini, apa dibilang nih? Oh, habis yang Nina punya, anu. Sama Nina kan? Ini sama ini. Alright. Kau rasa dulu Nina dia. Sekarang kita akan pergi makan set bertemu jodoh, apa itu? Set bertemu jodoh? Ah! Ini pula set bertemu jodoh, itu adalah sejodoh senang. Tanduk aku nih. Mentang-mentang dia ada kacang, dia suka pula makan kacang tanduk. Kacang tanduk aja aku makan besoknya. Ini suka makan kacang. Aku nih suka makan kacang. Ada kah sosej? Aku nih pandai makan kacang. Mana? Aku rasa juga Nina, oi. Manis-manis yang sedap lagi daripada Nina, sedap lagi daripada yang KFC, biasanya yang fresh dia punya sayur. Kau tengok. Kamu dengar kak, kau jangan makan, jangan dulu dong. Aduh, rasa lapar begitu mau diramatan. Nah, kita makan malam sama-sama sebilang. Kami pun sama juga makan remundak juga, tapi hari ini untung makan ini. Eh, sorry. Kamu punya apa? Yang selalu macam dia ini tuh kan di bege itu kan tuh. Tapi ini lensing juga hadap. Yang di caps di bege ya? Iya kak. Aduh kuasa, rasanya lain. Kamu tes? Sudah aku makan tadi. Oh. Oke, okay, next. Favorite apa nih? Cukup. Iya, anakan juga perempuan ini. Nah, makan ini lagi. Ini perempuan betul-betul anakan. Lapar dia, oh. Dia lapar dengan kasih sayang, Mbak, ini sebenarnya. Ya, Mama. Oke. Kita akan minta si Duyung untuk makan kajiang. Masalah kamu dua macam suami istri, memang kami sedang set bertemu jodoh ini sekarang. Tinggal ini ikan untuk dua saja. Oh, nama, kata kada main-main ini dua. Set bertemu jodoh. Set kenapa anda bertemu jodoh?
Etching, etching, etching. Datanglah kamu sini sebanyak set bertemu jodoh. Ikan telapia. Ikan apa ini ya? Hah? Ikan uji racin. Ikan uji racin. Mukanya macam si duyung. Sila kau. Ikan uji ratif. Yang pertama saya nampak mentang-mentang lama sudah tidak balik, ada suruh ikan baru. Oh. Ha. Okay. Oh, sudah mangga gini. Iya. Oh. Memang kalau anu ini mangga lah. Tolong. Oke. Okay. Ini set dia oke. Okay. Ini ada di set dia ada kacang tanduk. Kacang tanduk kan? Kacang. Kacang. Oh, dia begini. Oke. Okay. Itu ada terung. Terung punya anu. Terung. Isi kan. Sambal terung. Oh, sambal terung sama mangga. Oh, dari mana kau dapat mangga? Sama sebutir sebutir. Setumpuk nasi. Nasi kan? Setumpuk kah? Lulus juga bahasa Melayu. Lulus. Oke. Apa tidak lulus? Sama dua ikan sama belacan. Dan kalian akan dapat sambal belacan. Ini macam paus di duyung. Silakan. Sama dua ekor ikan Ujirashi. Oke, maaf, saya minta maaf dulu sebab saya terpaksa mengkhianati saya punya anu. Begitu. Saudara-saudara. Ini dia punya harga ringgit. Satu set begini 13 ringgit. Iya, ada kacang. Iya. Sama ada terung. Terung. Oke, rasa ikannya terung. Sebab ikannya nasi ya. Tengok ada lagi anu. Kulit pisang. Tradisional betul. Apa? Suruh kulit pisang di bawah, dia pingin lapis pis. Dia punya piring. Untuk kau makan tuh? Belum makan kulit pisang teman-teman? Tidak, untuk tapau. Salah itu kulit pisang. Kulit ayam dan pisang. Iya, macam saya minta maaf. Nah, sepupuku juga ini. Oh, sepupu dia. Iya, aku kan sotong. Etching. Etching era. Oke, gimana ini? Ini aku makan sama mangga. Kamu jangan kasih punya kunyahan mulut. Kamu jangan ah. Ini udah keluar nasi dari mulutmu, sabun sini. Keng. Mangga. Memandangkan saya tidak boleh makan ikan sampai allergic, kita minta si duyung lah makan ini ikan. Minta puji allergic tuh? Sejak belakang dia makan ikan. Kemarin. Itu ada buat dia makan ikan. Oke, memang dia allergic ya. Sebab dia allergic itu, sebab dia keturunan sotong, dia akan nafsu empahan. Iya, empahan. Macam apa? Wih, malas tuh sebegitu. Belum juga makan kulit ikan. Kulit ayam pun boleh makan, kenapa? Kulit ikan boleh makan, sisik-sisiknya kau makan saja. Tidak boleh makan, kau sembarangan. Anda boleh makan kulit? Ini untuk yang anu bagi yang, kita kan sedang mencari jodoh. Saya mencari jodoh, jadi pelan-pelan makan. Tingu-tingu mana tahu. Tangan bersilang begini, ya, kenapa? Ya, kenapa boleh? Kenapa tidak boleh? Ya, baru pelan-pelan mengupak-ngupak, baru kita makan ikannya. Apa rasanya? Makan sama tuna belacan. Oh iya kah? Makan dulu, biasa. Ikan apa namanya ini? Ikan apa namanya? Uji Rashid. Anda boleh ingat ikan mata besar. Ikan ikan merah mata besar namanya Uji Rashid ya. Ini adalah pengetahuan am untuk laki-laki di luar sana. Ikan merah yang bermata besar namanya ikan Uji Rashid. Sekali lagi semua, Uji Rashid. Dia bilang RIP, dia punya RIP apa? Lombok kuat. Nak sama sedang apa? Jangan kamu punya rasa kemulutan. Mari sini, mari masuk. Kamu kasih selesai ke telepon kamu ya. Ikan ya? Kenapa saya baru rasa ikan begini ya? Ikan apa ini? Uji rasid. Uji. Oh, uji rasid. Oh, sayang kok susi tidak boleh makan. Ya. Ini sambal belacan. Belacian. Sambal belacan. Belacian. Dengan lada jawa. Lada jawa. Apa ya? Gak nyaman. Kau makan sendiri saja. Kau makan dia punya ikan saja tanpa yang ini pun sedap. Kau makan sama dia punya belasan lagi lah. Plus loh. Sedap betul. Apalagi kalau kamu makan sama tulang-tulangnya boleh juga. Selama ini saya makan ikan kelepia sejauh. Sekarang saya makan ikan Uji Rashid. Uji Rashid dong kita makan sekarang ini. Uji Rashid. Mata dia boleh makan gak? Boleh. Mui mata dia sama. Kejamnya perempuan ini, perempuan kejam. Saya kan permaisuri laut. Ini dia kurik. Itu ini perempuan tuh kurik biji mata ikan.
Iya perempuan kejam. Biarlah aku pun keandukan saat apa. Iya aku pun dan baik pula. Ih kejamnya ini perempuan makan biji mata ikan. Ih perempuan kejam. Ah dia gigit. Pat dia biji mata ikan. Ih perempuan sabun ini makan biji mata ikan. Ih kenapa bokap pergi makan itu? Coba kalau kita makan biji mata kita punya terang mata kita. Dalam, menurut iyalah, kajian duyung. Iyalah, lama tumbuh lah itu mata di dahimu satu lagi. Padahal buka kau. Jangan makan itu kesen konkret biji matanya. Makan lagi yang terletak. Sama, sama. Ini nana kok kok tadi kau udah makan ikan kok kok terasa itu. Tapi yang ini sekarang hatinya. Saya akan makan lagi ini kecing-kecing. Mm-hmm. Kecing-kecing. Celup. Kenapa enggak boleh celup? Itu sebelah saya punya. Sama aku ambilnya. Aku udah sanggup makan begini. Kenapa aku tuh makan belacan kan? Ingat aku bau si duyung. Silakan. Bau belacan. Hadin duyung dong. Profesor laut tadi yang ya, jero kalau saya. Oke. Okay. Lain kali kau tidak memang bukan peminat anu kacang tando. Kau pengen ambil kepalanya kan? Kenapa? Nggak beli mantan? Yang dibawa dia yang sedap. Bukan ini dia muda, bully, tapi dia akan makan dia karena sudah dia tua-tua, sudah begitu. Nasib udah tercabut gigi palsu saya. Yang kita rasa konon yang ini. Dari belakang mbak ini. Iya suka main belakang. Harus main belakang, kan memang anu ini. Iya. Kenapa nih perempuan ini? Suka makan-makan makan belakang ini dia ini. Rohani sebelang sedap. Oh ya boleh kasih makan ini Nundia. Gini duyung kan memang suka makan belacian. Harus. Sedap. Sedap sedap. Tarung. Tarung kau makan tarung dia. Dia punya sambal belacian, dia tidak berapa pedas, dia ada masing-masing wangi-wangi bawang. Nah, sama sambal belacian lah, macam kamu tidak tahu. Tapi dong tahu yang di sini punya oh. Saya kasih tahu lah. Oh begini, boleh kah? Sama pun sama tuang belacan no. Ini semuanya kamu makan belacan. Memang sedap kalau belacan, ini belacan merah no, no. Dan ini adalah terung, kenapa gak boleh terung? Terungnya rasanya masing-masing, beras-beras sedikit sama-sama ada bawang-bawang juga lah. Banyak lagi belum gak minum. Dan sangat-sangat sedap. Mengena lagi sama sama belacan, astaga tuh. Aku makan teman gak kenapa gue pengen takut sembelas. Tuh nanti lagi mangga tuh. Pagi sampai 10 malam. Oke, di sini kedai ini jelang buka dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Betul? Iya, betul. Ah, jelang punya lokasi. Ah, dan jelang tutup setiap hari Isnin. Minggu pertama. Minggu pertama hari minggu ketiga. Dan itu saja. Oke, okay, kalau kamu berminat mau coba ini makanan-makanan sedap begini kan, Duyung? Iya, sedapnya saya nampak dia bilang, apa-apa lagi datang, Ba? Kamu boleh datang sini, apa nih? Kelembong? Kepayan? Kepayan 88 Street Food. Sedap di sini. Yusi Ceng? Yusi Ceng, betul. Oke, okay, cukup. Ini perempuan kan kalau makan udah boleh berhenti terus-terus makan sejadia. Boleh tahan betul loh. Aku kagum dengan kebolehanmu. Ya ini lah kebolehanku yang terpendam tapi tidak boleh apa membuahkan hasil. Oke, ini adalah menu terakhir yang kami akan coba pada malam ini. Ini nama dia ikan baulu tanpa tulang. Seperti duyung, duyung tanpa sirip. Tapi ada tingkat. Alright, kita akan coba sob. Kali ini saya mau makan. Ya sedap Mikael, sedap. Oke, ini adalah kita makan dulu lah, baulu tanpa tulang. Mau saya taruh 5 bakal itu? Ini bukan. Oh, sini kali taruh 5. Oh, ini taruh. Tapi taruh 5. Tengok. Oke, taruh 5. Tes lu. Rasa lu sambal dia. Pesan bakal kami ini. Kami kena kasih letak 1.5 pun di mana kami mau letak kami tidak tahu. Kami mau letak di mangga kah, di sambal kah, di mana dia tahu. Di ikan. Tengok dia makan tanpa ada anu. Zrad. Oh macam ni kau tengok. Kenapa aku kena kick out dari anu dari live? Hah? Saya kena kick out. Kenapa? Apa? Saya kena kick out. Maksud? Saya kena kick out dari live okay. Stream. Okay. Apa gila pergi di live stream lagi? Okay. Sedap, duyung sedap. Sedap. Sangat sedap. Saya suruh kasih taruh 5 apa lagi kalau taruh 5 ini macam yang dulu-dulu bakal kita masak anu kan. Masak apa itu? Ikan yang kita ram anu kita pancing di sana di sungai, pasu kita makan pakai limau.
Puting itu begini saja dulu-dulu, tapi sekarang woi kok di bandar pun boleh, bah di sini kau datang. Sedap. Oke, boleh sudah sudah, boleh sudah. Sedap kan tidak? Sedap. Alah, alah, kotoran lah betul saya gede tuh ya. Enggak apa makan dia. Enggak. Tadi si Duyung bukan alang-alang, minta maaf sama saudara-saudaranya. Dia makan ikan-ikan, sekarang bukan alang-alang, dia makan juga. 15 ringgit dengan bentuk ikan yang besar, woi. Satu ikur ikan lagi, oh. Satu ikur ikan baulu yang tidak tulang, mangga, sambal-sambal, nasi putih sejambak. Nasi putih sejambak kasih ku padamu. Kalau kamu berminat untuk rasa makanan durang sini, kamu boleh datang sini ke Payan. Kah? Ya, Kapayan. Ya. Kapayan 88 Street Food. Tempat yang durang provide sangat selesa, sangat cantik, very romantic. Ada lagi tempat baring-baring tuh nah di tengah-tengah. Iya, nanti kan pergi jendus aku mah. Nah, dan pilihan makanan durang sini semuanya sangat banyak. Durang semua. Durang punya pilihan makanan sini sangat banyak, tapi kami tidak boleh makan satu-satu sebab kami ini betul-betul menjaga badan. Biarpun berupa badan kami sekarang ala-ala enroksia, kami masih menjaga badan. Kenapa tidak? Kenapa tidak kalau tutup kamera kita makan semua? Udah mangga dia. Dengan nasi. Coba kita rasa nasi street food. Sama di rumah kampung saya. Nasi dia lembut kok. Nasi dia lembut di rumah saya. Nasi dia keras-keras. Sebab saya masak kok. Itulah sebab dia keras keras. Itulah turu gila siapa yang kawin si Duyung. Dapatnya masak nasi pula. Kau ini kasih malu perempuan sabal. Tidak, bukan siapa yang masak nasi. Melebihan. Malas masak nasi. Perfect betul semuanya ketimbangan. Timbangan. Aja saya rasa dulu nasi dan nasi dah pun sedap kok. Jarang saya makan nasi begini. Okay. Riam, kau pengen lu ini saya mau pi kancing dulu kancing nak kelas kamu. Belakang, apa? Voting itu. Voting kan dulu kamu sama si Duyung suka jawab ya, saya pikir kencing dulu ya. Sebab macam apa banyak dia minum air mango tadi. Satu orang dia mau saya di sini satu tangki, saya bilang. Nanti ke sana, saya mau buat beli di pendan kaya. Oke? Okay? Ini apa ini? Sambal. Kasih taruh di sini, Ben, ikan? Iya, di ikan. Oh, di ikan? Boleh juga, Mbak, nasi. Kalau saya ini sembarangan saja ini, saya makan begini pun boleh. Pedas-pedas mungkin di dalam dia ini. Kenapa? Saya pernah juga nembak begini punya anu sambal-sambal tapi kita rasa-rasa kenapa macam lain. Leno kok jawab aku mau makan begini. Alah saya ketarik kan sudah sama dia punya nasi. 15 ringgit kamu boleh makan begini ya dengan fil-fil berada di anu Siring sungai. Begitu kah feeling? Feeling aku betul. Lain feeling ini. Siring sungai ya? Lain feeling ini ya, feeling singa. Feeling sungai. Lain sudah udah pikir feeling sungai. Nah, kau tengok ini. Satu angin ya. Kasih tau apa yang kau nebak semalam? Apa? Kasih tau apa yang kau nebak semalam? Semalam kan guys. Saya mau kasih satu cerita semalam si Susi Sena waktu dia tapi. Share dulu, siap betul ceritanya oh. Jadi kamu boleh share dulu sama cerita kamu satu sisusin minta baju baru kota so. Dan ini dia kami punya dessert. Dessert. Oh ya, sorry. Kalau kami sudah habis makan semuanya yang. Ya sedap kami makan. Kita tidak perlu teriak-teriak Benny kan. Kenapa? Dia perlu teriak-teriak. Kita punya mikrofon di tangan kita pula. Oh iya kos. Kenapa? Itu sudah terbiasa oh. Lisa Lislin bercinta dia bilang ih. Oh ya kuat kan? Sampai situ aja. Kamu sudah tahu kuat, kasih peranlah volume itu di teleponmu orang. Karena tadi saya mau cakap begini di sini. Sana saya tengok kamu komen saja kami tinggal. Kenapa kau tidak makan? Ay, berhabis telah dimakan nih tadi. Enggak aku kenyang. Oh, pusing kepala. Oke. Kita dengan lagu. Macam biasa, dia akan provide pun cucuk gigi untuk kau, tapi ini besar sedikit lah untuk cucuk biji mata. Kasih tedak lagi ya kasih. Dan ini adalah gunanya untuk letak di baju, mama. Iyalah. Wih, satu makan serau di street food. LBC sih, sekali rasa.
sure terpikat. Oh, tidak, tidak anu, pulang balik satu kali. Tidak apa, kau tidak feel. Begini dia punya membaca feeling kok. ABC sih sekali rasa pasti terpikat. Gitu. Sekali lagi kita bersama. Tinggal buka kamera. Itu udah tiga. ABC sih sekali rasa pasti terpikat. Gete. Jadi memandangkan satu sejak seru dia guna. Oh. Sosoplah kita. Iya kali. Kata apa? Kau sejangan asupan nih. Oh di sini ada kacang. Kenapa kita? Ada kacang. Dia punya, ano dia punya sudah rusak. Bestseller. Apa? Ini adalah ABC Mangga Madu. Ya, Mangga Madu. Mangga Madu ada kasih sedia apa ini? Hitam. Anu. Rempun. Lempun. Cincau. Belum ada cincau, ada jagung. Ada kacang. Ada kacang. Sagu. Anu. Sagu ke? Sagu tuh. Macam oh. Agar-agar dan ini apa ini? Biru. Hah? Cendol. Ih, pandai loh. Pasti di atas dia ada mangga dan kena tabur kacang goreng. Mangga madu bersalut honey. Oh, mangga madu bersalut honey. Dia kena spray begitu, dia kena kasih begitu guna honey. Oh, mangga madu. Arek, sebab saya takut dan sakit perut. Jadi saya kasih makan ke Duyung duluan. Makan. Banyak waktu macam seperti kita makan. Kalau aku makan saja. Makan jatuh rambut mama bulit, makan tidak masalah. Apa rasa? Oh, rasa madu. Sama dong. Wisu ceng, dia punya ais kayak ini kan. Coba aku makan. Ya aku makan lah memang. Alah, saya tahan, saya minta maaf lah. Ih, buruk rasa dia, rasa teh gigi suduyung. Oh iya, teh gigi suduyung. Silahkan. Soalnya dia punya rasa, tapi ada rasa teh gigi suduyung, mbak benci. Silahkan, Os ya. Silahkan, kau. Terima kasih. Ya, gitu. Kenapa ini tidak anu? Dia punya apa nih? Dan dia kamu drag Hai Susi and Duyung, kalau kamu drag couple. Hai, sibuk saja kamu mau kasih kawin kalau ini saya punya. Ini strawberry banyak dia punya kacang. Ha, ini adalah. Nah, ada biji-biji dia, Mama. Biji apa? Anu, ini biji-biji. Apa gitu nama dia itu? Anu, baby crystal. Itu saja kalau kami cakap, kalau kami tidak tahu, tapi kalau nasib kami kena tahu, apa itu namanya? Baby pop. Strawberry pop. Oh, strawberry pop. Kalau kau masuk mulut, dia menetap. No! Jangan menetap, dia punya strawberry. Habislah. Oke, okay. Nah, ini dia punya biji-biji. Yang biasalah 2 biji, kenapa tidak 2 biji? Hai, biasanya yang 2 biji itu coba aku makan, kenapa pula? Saya mau kasih 8 biji, yo. Kita coba kalau dia menetap di mulut, ya, awas. Awas lah, hancur, mau kasih. Makin bertatu, dan makin. Lagi aku coba. Kampungan tetasu. Betul, meletup. Berbahaya mulut kita kan? Dia meletup. Di mulut meletup. Ini saja yang kan makan sampai habis baru meletup. Yang best seller. Banyak orang anu. Coating lo ini banyak orang order. Best seller. Oke. Okay. Ini nama dia adalah mango. Ini adalah mangga madu ABC. Strawberry pop. Strawberry pop. Oke, mari kita makan dengan harga bagi satu hidangan satu dessert ini 8 ringgit saja. Begini cantik lawa bongga para kakak dapat tidak? Kamu dapat makan strawberry original lagi di sini. Datang kamu. Cuma dikit jauh ini. ABC yang selalu begini kan 6 ringgit kecil. Sudah lagi pada. Fresh kan? Oh, fresh. Oke, biar aku pilih yang besar-besar. Fresh setiap hari. Menjanjikan fresh setiap hari. Macam mana itu? Aduh, nggak terbang kok kali ini kan dari Australia. Pasti buang saja begitu. Dijamin fresh. Begini pula. Coba kamu lihat. Kenapa kau pergi makan sedang strawberry? Bukan sedang dia. Biar semuanya saya makan saja. Ini perempuan kan betul-betul sabun loh. Dan pun dia pergi makan. Ini kan dia sudah kena kasih masuk. Tidak ada daun saya makan tadi oh. Oh ya, macam ini daun pun kena makan no. Nasib udah dong teter. Kasih sama-sama tisu sih ini di bawah saya makan sama kali itu. Alright, mari kita rasa dia punya es krim pula. Memang mau kasih guncang kayaknya kan? Jangan rusak, mama rusak. Bukan, soalnya itu rasanya dia mau guncang kan tidak?
Baru rasa dia kasih semua kamu cuman. Rasa dia sih. Manis. Dia punya manis ya, terlampau manis. Manis yang ngam-ngam saja. Rasa ais. Rasa. Anu creamy. Creamy ada rasa susu cair lah kan mama. Susu ceng. Memang sedap. Ais dia sama otak. Es dia ini kan karena blender ini kan? Es dok. Nda. Ditumbuk mulai langsung batu. Memang itu mau karena no. Asal pun tidak tahu macam mana tapi. Siloy. Koinnya. Oke. Okay. Apa ini di mulut gua? Ini sekarang aja saja hilang ais dia. No ice. Yes, no ice. Yes, no ice. Itu yang sama cakap. Lady go. Air salji. Air salji. Oke, jadi kepada kamu semua di luar sana yang berminat untuk merasa makanan yang gratis Bang Provence ini, kamu datang saja di sini. Dalam cuma tutup hari Isnin setiap minggu pertama dan minggu ketiga saja. Lain-lain hari dalam buka dari 10 pagi sampai 10 malam di Kepayan 88 Street Food. Oke? Okay? Ha. Saya ada rasa anu, saya ada apa? Cara memakan begini. Ini. Jangan lupa juga kamu untuk like dong dan follow dong punya page, support dong punya bisnis, swap dong punya bisnis, diesel untuk diketahui oleh ramai orang. Kamu memang terbaik, bongga peraka. Bongga peraka. Udah mau habis suara kita mama? Oke. Udah mau habis suara kita? Oke, saya. Alright, kita berjumpa lagi dalam live stream kami yang seterusnya. Terima kasih kamu. Jangan lupa support, like, and follow page dong. Terima kasih. Kalau datang sini.